back to my channel pemirsa. Oke, ini ada di sampailah di Wanayasa ya, lurus Batur Dieng Wonosobo, kanan Banjarnegara. Tadi berangkatnya adalah melalui sini pemirsa. Oke. Nah, kita lanjutkan ke Dieng via Batur pemirsa. Sampai di perbatasan Banjarnegara Pekalongan, istirahat ngopi-ngopi, kita lanjutkan trip di hari ini Rabu 3 Februari 2021. Awali dari pertigaan Wanayasa, di sebelah kanan kita adalah Koramil Wanayasa. Pekalongan itu sudah saya sebutkan di awal ya, banyak jalan menuju ke Pekalongan dari Banjar, tapi yang paling recommended, yang paling enak jalannya, lebar ya, itu lewat Kali Bening sana itu pemirsa. Jadi kalau di sini ini otomatis ya full. Jalannya tuh di atas sana, wah keren banget, mantap, wah itu luar biasa, jeep, benar-benar mantul. Semua untuk Anda pemirsa setia Bintang 9 Journey. Tanjakan masih di daerah Wanayasa. Tanjakan si kelir, oke. Bila cuaca agak panas ini ya, tanjakan si kelir. Kalau tadi cuaca mendung, nah ini sekarang ini udah panas ini. Tanjakan si kelir. Hati-hati, panjang juga ini tanjakan Cibilir. Sekali lagi, jangan ngoper-ngoper pelan, lawan pohon tumbang. Kelir, jadi lagi ini adalah tanjakan si kelir, lumayan panjang. Depan itu mobil solar L300 pelan dia. Bokong cowok ya,
ekstrim. Wah, kabut kembali turun pemirsa. Wes, pemandangannya sangat indah menawan hati. Warna reja, oh ini sudah warna reja. Bukan warna yasa lagi. CP4 warna yasa. CP4 warna yasa. Dieng isi atau bro 22 km. Oh dieng 22 km. Oke. Turunan trip juga ini pemirsa. Menanjak lagi. Nanti kita lewat yang namanya tikungan Megi Z. Apa saya penasaran pemirsa. Tikungan Megis ya. Apakah tikungannya seperti Z? Kita cek saja pemirsa. Puskesmas Wanayasa 2, 1 km. Pemandangan masih bokong cowok pemirsa. Hujan rintik-rintik. Kabut turun. Doesn't matter. Wow, hujan deras. Kita tetap gas. Jalan rusak. MTS Ma'arif NU Jatilawang Wanayasa Banjarnegara. Di sini pun ada yang namanya Jatilawang pemirsa. Pertigaan Pasar Jatilawang ya pemirsa. Jadi kalau yang lurus itu adalah ke Petung Kriyono, Pekalongan, lewatnya Doro, Si Bebek, itu juga perbatasan Kumelem. Nah ini kita belok ke kanan pemirsa. Di lurus itu adalah ke Pekalongan. Juga Petung Kriyono salah satu jalan yang ingin saya review. Oke ya, next trip. Pokoknya next trip. Nah, kita menuju ke Dieng dulu. Diiringi dengan rintik-rintik hujan pemirsa. Kalau untuk masalah pemandangan sekali lagi
pemandangan keren, mantap, luar biasa, sangat indah, menawan hati. Contohnya ini keren banget, jalannya halus, jalan mulai halus. Batur pemirsa, apakah ini sudah di Batur? Walau alam ini, kita lihat saja. Jelas ini adalah jalan menuju ke Batur, pemandangannya keren pemirsa. Hujan, oh ya sekarang waktu menunjukkan ya pemandangannya, wow. Jam 10 lebih 25 menit. Geng, 20 km lagi. Oh, itu jalan di sana. Nah, inilah suasana seperti di Lembang, Bandung, pemirsa. Persis deras, it doesn't matter, tetap gas. Tuh pemirsa, keren banget kan, ajib, wow, luar biasa. Keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mantap. Dieng Batur, panas. Sana hujan, di sini panas. Luar biasa. Turun curam. Keren pemandangan. Anda untuk menikmati keindahan alam daripada Dieng Banjarnegara dan Dieng Wonosobo nantinya. Menanjak, cuaca berubah-ubah ya pemirsa, kita tetap gaskan saja. Lagi saya rekamkan full cuaca berubah-ubah, sedang panas hujan ya, mampu sempat hujan ini panas lagi ini, tapi masih ada tetesan-tetesan air hujannya. Jalannya rusak karena ini aja, ini musim penghujan ini. Ya,
saya ini ya, spot wisata. Mau dimanapun, angle-nya udah dapat semua. Luar biasa keren. Mantul. Saya sendirian. Atau kalau berpapasan itu ya paling truk, mobil-mobil pribadi akan sih anak kampung sini. Keren. Banjarnegara ini memang alamnya luar biasa. Banjarnegara belahan utara seperti inilah bapaknya ini, bapak setengah 11 ini pemirsa. Cuaca mendung. Hujan. Luar biasa ajib. Kalau dari arah Banjarnegara yang tadi misalkan ke Batur ya, tidak melalui jalur ini, ada itu tadi jalurnya yang lewat Pejawaran, Pakritan. Grogol. Karena saya tadi arahnya dari Kali Bening, saya ambil yang lurus saja lewat jalur sini. Jatilawang lewat Grogol. Batur. Insyaallah. Seperti di Himalaya. Ekstrim banget. Udah truknya itu di atas. Mantap. Keren. Itu truk luar biasa pemirsa. Jalannya berbenok-benok. Menikang, menikung, menikang, menikung. Sekali itu kelihatan nggak itu truknya tuh, shooting nggak? Wih, kita kesana pemirsa, shooting ya truknya ya. Jalan curam sekali ini. Oke, kita berhenti dulu biar truknya itu lewat. Perjalanan Dieng 15 biar rawan longsor.
Cip, mantap. Luar biasa. Wow. Real petualangan. Petualangan yang sesungguhnya. Ini panas lagi. Tikungan tajam, tanjak. Tidak usah permainkan telat-telat oper. Pelan saja dari bawah. Cari aman. Bagaimana dengan Dieng? Ya, kita lihat saja. Masih 15 kilo lagi nih pemirsa, Dieng. Kaput sih depan kan kelihatan. Sindoro. Yang lurus itu batang ke kiri. Nah, ini yang batang itu yang maksudnya adalah jalan ini ya, yang ke kiri itu yang terkenal dengan nama tol Kayangan itu pemirsa, yang lewat Bawang ya, Batang Pekalongan sana ke kiri naik ke atas sana. Tinggi sekali. Ekstrim, enaknya pakai motor. Belum apa-apa juga nanjak seperti itu. Pakai motor. Mantapan nanti sana. Tol Kayangan. Viral juga jalan itu. Pembuatan medsos memang sangat luar biasa. Semoga setelah saya videokan ini juga jalan-jalan ini menjadi viral, terkenal. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak sekali ya kalau tempat wisata di daerah sini, ada pokoknya kalau kawah-kawah itu yang fenomenal, paling terkenal ya Kawah Sikitang. Ada Kawah Candra Timuka juga, Kawah Sileri, banyak. Kita lihat saja nanti akan kemanakah. Nah, ini bermain dengan cuaca ini aja udah gerimis ini pemirsa. Polsek Batur, sampailah kita di Batur. Kabupaten Banjarnegara, luasnya masya Allah. Seperti inilah keadaan dari
Kota Kecamatan Batur. Kantor Desa Batur, negeri di atas awan Batur. Keren nih. SMA Negeri 1 Batur, wih mantap. Oke, sebelah kanan itu Puskesmas Batur. 500 meter, ya Allah, ini ya Pasar Batur ini pemirsa. Ada Fardin Plaza, nggak ke Batur kalau nggak ke Fardins, keren. Pasaran juga kah ramai kayak lagi bening. Oke, kita ambil yang lurus, Pejawaran itu yang kanan kalau nggak salah. Seperti inilah suasananya. Pasaran juga ini kayaknya, ini ramai. Ini jalannya sampai ditutup. Kanan naik ke gunung sana. Ajib. Wah, ada bakso manaf juga di sini. Mantap. Kompo motor Batur. Ini ya, begini nih suasana Kota Kecamatan Batur. Suasana Batur, Kabupaten Banjar. Di Wonosobo ke kanan. Serang, Desa Sumberjo, Kecamatan Batur. Mantap, keren. Koramil Batur. Dinginnya ini loh. Di atas ketinggian berapa ini? 1200-1300 mdpl kalau nggak salah. Hujannya kita hanya bisa nge-review jalan untuk tempat wisatanya. Ya, kita lihat lah, kita lihat nanti seperti apa. Soalnya ini gerimis. Jam 11 kurang seperempat ini. Gelap. Mendung, kabut. Sih di depan sana cerah, semoga saja. Banjarnegara lurus, komplek Candi Dieng, Kawasigidang, Dieng Plateau kiri. Nah itu kalau yang Pejawaran Pagentan itu yang sana, itu yang lurus pemirsa. Oke, kita ambil yang kiri. Strip kapan-kapan.